Otofem TV. Nah kali ini di Otofem lagi ready stock untuk BM tahunnya di 2021 ya. Ini serinya seri 320i dinamik. Untuk kondisinya gimana? Pasang daun dan like, komen, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Dari bagian bumpernya dulu. Ini untuk grillnya dia selalu pakai ciri khas BMW ya. Dia pakai aksen list chrome di bagian sampingnya. Terus bagian tengahnya dia pakai aksen ini, dia pakainya warna hitam gitu ya. Jadi list chrome-nya itu cuma ada di bagian sampingnya aja. Dan untuk lampunya sendiri dia juga udah full LED. Di sini ada full LED projector headlamp. Di bagian bawahnya juga ditenapin sama lampu fog lamp-nya. Untuk road range, karena ini mobil sedan jadi nggak heran kalau misalnya agak rendah, tapi sebenarnya dibilang pendek banget juga enggak ya, ini masih ada sekitar 1 jengkal sini. Dan untuk bagian mesinnya, kita coba langsung cek aja dulu. Untuk BMW seri 320 ini, dia cc di 2000cc ya, dan udah twin power turbo juga, jadi mobilnya tenaganya udah gak perlu diraguin lagi. Untuk bagian mesin juga kalian bisa lihat ya, ini semua kondisinya masih bagus banget, waranti semuanya masih on, karena ini nicknya 2021 ya. Untuk bagian atasnya dia belum ada peredamnya, tapi untuk penyangganya dia udah hidrolik. Dan yang selalu kita jamin, mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk BMW 320i ini sebenarnya enak banget kalau misalnya kalian suka nyetir sendiri ya. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi kalian karena mobilnya itu nggak terlalu panjang ya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita lihat dulu nih dari bagian bannya dulu. Untuk bannya, ini dia pakai ban Bridgestone ya, ukurannya di 225/50, untuk ringnya di ring 17, dan velgnya dia sudah full polis. Di sini untuk spion udah retract, sudah elektrik, dan udah dilengkapi sama lampu sein sampingnya. Untuk spion juga dia sewarna body ya, untuk bodinya ini hitam, interiornya juga hitam nanti. Nah terus di sini untuk handle pintunya dia model tarik, dan ini dia udah lengkap ya sama sensor, jadi kalau misalnya kalian lagi di luar atau mau ngunci, nggak perlu pencet kuncinya, dia udah ada sensornya di bagian sini. Dia juga udah retract ya, tadi membuka sama ngetutupnya sendiri. Untuk tadi bensin dia ada di sebelah kanan, dan untuk kaca film ini juga udah terpasang ya. Untuk kaca film yang dipakai ini 3M Auto Film. Dan sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Nah ini untuk bagian belakangnya dari BMW 320i ya. Untuk stop lampnya dia juga sudah LED, dan udah dilengkapi sama kamera mundur di bagian bawah sini ya. Untuk kamera mundurnya, dan untuk bagian bagasinya kita langsung buka aja. Ini dia bisa kalian buka dari kuncinya juga ya, karena sudah elektrik dan sudah power back door juga. Untuk bagian bagasinya sendiri dia cukup besar ya, kalau misalnya lihat untuk seri 320 itu lumayan dalam. Jadi kalau misalnya kalian lagi bawa koper besar, ini bisa masuk semua ya. P3K semuanya masih lengkap. Tapi untuk BMW sendiri dia emang udah nggak nyediain ban serep ya. Jadi kalau misalnya kalian beli BMW emang udah nggak dapet ban serepnya. Untuk power back door-nya ada di bagian atas ini, dia udah otomatis bakalan nutup sendiri. Untuk eksternalnya juga ini masih bagus, masih mulus banget ya. Kalian kalau beli mobil ini juga udah nggak perlu khawatir lagi karena semuanya masih waranti dari BMW. Kalian tinggal isi bensin aja. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Thank you.
kita ada di bagian interiornya, dan untuk interior dari BMW ini sendiri itu warnanya hitam ya, jadi ini black on black yang Indra bilang tadi, eksternalnya hitam, interiornya juga warnanya hitam. Untuk sendiri dia udah pakai black leather seat, jadi joknya sudah kulit, dan untuk pengaturannya semua sudah elektrik dan memory seat. Untuk memory seat dia cuma ada di bagian drivernya aja ya, itu ada di bagian door trim. Tapi kalau untuk penumpang depan kiri dia cuma elektrik seat aja, jadi untuk memorynya belum ada. Ini kalian bisa atur untuk slidingnya, terus untuk sandarannya semuanya udah elektrik. Terus bagian door trimnya ini yang Indra bilang tadi ada memory seat, terus di sini untuk lock sama unlocknya ya, central locknya. Dan empat kaca ini semuanya udah auto. Di sini ada windows lock dan ada pengaturan untuk spion. Spion sudah retrace, sudah elektrik juga. Di bagian bawahnya ini ada door pocket, ada cup holder dan ada tools buat buka bagasi belakang. Untuk bagasi belakangnya juga dia udah elektrik. Terus di sini untuk pengaturan lampunya ya, untuk headlampnya ada di bagian kanan, lampunya juga udah auto. Kalian bisa atur aja di bagian kanan sini juga untuk brightness dari tampilan speedometernya. Ini speedometernya juga udah keren banget ya, jadi speedometernya itu udah digital. Untuk kilometernya ini sendiri dia baru di 9100 dan otomatis bisa menjamin kilometernya ini asli bukan gulungan, dan ini pakainya kilometer ya bukan miles. Nah, kita lanjut untuk bagian setirnya. Setirnya ini dia juga sudah kulit ya. Bagian kanan ini untuk pengaturan audio steering switch-nya. Kalau kalian mau atur wiper, wipernya ada di sebelah kanan, dan untuk bagian kirinya ini untuk lampu sein-nya. Kalau untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah, dia belum elektrik, tapi ini udah tilt dan teleskopik ya. Lanjut lagi untuk bagian tengahnya. Ini untuk tampilan dari head unitnya juga sudah beda ya. Biasanya itu yang model sebelumnya itu head unitnya masih floatingnya di bagian tengah sini. Ini dia udah nempel gini modelnya. Layarnya juga sudah jauh lebih besar, sudah touchscreen juga. Ini untuk tampilan menunya kalau kalian penasaran pengen lihat, sudah touchscreen. Atau kalian kalau mau atur manual bisa di bagian tengah sini ya. Kalian bisa lihat untuk menu home-nya, terus navigasi juga udah bisa, maps bisa. Tombol start stop engine pun ada di bagian tengah sini, karena ini kuncinya sudah keyless ya. Ini untuk tampilan kunci. Ini udah keyless, dan kalau kalian mau rubah untuk driving mode-nya, ini bisa dirubah ke sport, comfort, sama di Eco Pro-nya. Udah electric parking brake with auto hold juga, dan untuk transmisinya automatic ya. Di bagian tengahnya ini ada pengaturan untuk lampu hazard, terus yang di bagian bawahnya ini untuk pengaturan AC. Untuk AC-nya dia juga dingin banget nih ya. Gak ada yang bermasalah, semua aman, AC masih dingin, elektrikalnya juga gak ada yang bermasalah. Terus di bagian tengahnya lagi, ini kalau kalian buka ada dua cup holder, terus ada pemantik, ada colokan untuk USB, dan kalau misalnya handphone kalian udah support wireless charging, di sini udah disediain juga ya untuk wireless charging ya. Bagian konsol tengahnya, nah ini ada colokan lagi. Kalau yang bagian tengah ini kalian kalau mau ngecas langsung kabel yang udah Type-C, ini bisa juga ya di bagian tengah. Di bagian atasnya ini ada sun visor yang udah lengkapin kaca dan lampu yang udah auto. Tapi kalau misalnya masih merasa kurang terang gitu ya, bisa nyalain aja nih lampu yang ada di bagian tengah sini. Untuk buku-bukunya ini juga lengkap banget, semuanya masih ada ya. Kalau kalian beli ini juga masih lengkap nih. Ini masih ada buku petunjuknya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang nih. Oke, sekarang kita duduk di bagian belakangnya. Sebenarnya bagian belakang ini bisa duduk untuk 3 orang penumpang ya. Disediakan juga 3 headrest di bagian belakang. Tapi kalau misalnya lagi yang di belakang ini penumpangnya orang dewasa semua, yang tengahnya ini agak kurang nyaman pastinya. Karena dia tengahnya ini modelnya tuh nonjol gini nih. Jadi kalau yang di bagian tengah kakinya agak sempit ya. Tapi sebenarnya kalau untuk posisi duduk di belakang cuma 2 orang, ini posisinya masih oke banget. Duduknya masih nyaman, di bagian legroom-nya juga masih ada space sekitar 1 jengkal. Dan bagian headroom-nya juga masih ada 1 jengkal ya. Jadi ini aman banget mobilnya. Gak terlalu tegak, jadi gak pegel juga. Di sini juga ada pengisi AC belakang. Ini kalian bisa atur juga ya. Ini bisa di-auto-in biar sama kayak di depan. Atau mau diatur temperaturnya juga bisa. Untuk bagian door trim-nya, pengaturan kaca ini udah auto. Di bagian bawahnya juga dilengkapin sama cup holder, dan di sini ada ambient lightroom-nya ya di bagian sini. Untuk ambient lightroom-nya ini juga bisa diubah warnanya itu dari bagian sentral depan. Kalau bagian atasnya ini ada lampu tengahnya ya. Untuk lampu batinnya dia ada di bagian tengah sini. Oke, jadi kemarin guys, kalian udah lihat ya untuk review eksterior maupun interior dari BMW 3 maupun di tahun 2021.
Buat yang penasaran sama pajaknya, pajak hutannya ini sekitar 13 jutaan dan harganya kita buka sekitar 8.30, tapi masih bisa nego. Dan untuk harga kreditnya lah, bisa langsung aja cek di website kita di www.kertofm.net ataupun bisa langsung hubungi ke nomor Angel di 0137-8776-6008. Nanti Angel taruh di deskripsi juga untuk alamat kita yang di Autoven Mangga 2 Square dan Autoven Cibubur. Tapi kalian jangan lupa juga ya, buat voice